Kagak lari. Oh bukan. Kage, Kage Bunshin no Jutsu. Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo Summiter di game Tetes Calontong. Dan guys, ini adalah kali kelima gue mainin game ini. Dan ya, gue bermain ini ketika bulan puasa yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan juga kehangatan. Ya, ngomong apa tuh? Ya, dan sekarang gue akan menguji diri. Ini sebenarnya nggak boleh ya, sengaja-sengaja untuk menguji kesabaran kita. Ibaratnya kayak menzolimi diri sendiri itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ya, yaudahlah, kita akan mencoba ini untuk kesenangan saja. Dan gue yakin gue akan bisa melewatinya. Jadi bagi kalian semua ya, kalau misalkan kalian gak kuat untuk bermain game ini di bulan puasa, mendingan jangan. Nanti marah kalian. Ntar kalau marah gak dapat pahala, nanti malah dapatnya dosa ya guys ya. Jadi ya, kita langsung saja. Dan ini mana calontongnya? Nah, dia muncul bos. Ya, pertanyaan yang pertama adalah, yang mengatur pertandingan sepak bola ini adalah waktu guys. Jadi kalau kalian nggak tahu itu ya, peraturannya itu 2x45 tuh bener banget loh. Normalnya loh yang betul, sangat amat betul ya. Ini gampang gitu. Selain tarik tambang, warga merayakan 17-an dengan, aduh, gua lupa jawabannya pada waktu itu kalian udah ngasih tahu gua. Ini wow, gua jadi penasaran. Panjat pinang bukan panjat apa nih, panjat ke panjatkan doa karena biar barokah ya. Wow. Oke, apa yang dilakukan ibu-ibu ketika malam hari bersama suaminya? Kok ini ada U ya? Gak mungkin toh, ini bulan puasa jadi harus berpikir jernih ya. 2 hours later. Tidur. Tidur. Iya, sudah jelas kan? Betul sekali. Sumur itu berbentuk bulat. Bundar. Ah, bukan. Oke, bantuan. Sumur itu berbentuk lubang. Pasti lubang. Kalau nggak ada lubang, namanya bukan sumur. Oke. Sidul anak, bantuan. Benyamin. Ya, yeah. Bantuan Bunda Doel. Sidul anak Bunda Maya. Hop. Bunda Maya. Oke, bukan. Hah? Bung anak bungsu. Bungsu Maya. Bener, Sidul emang anak bungsunya Maya sih. Bener. Oke, yang membantu dokter, suster, tapi nggak mungkin. Yang membantu dokter, suami mungkin. Suami, oke. Bukan. Selalu. Bukan. Oke, sembuh. Yang membantu dokter sembuh. Kalau yang membantu dokter insya Allah sembuh. Oke, toh atur nafas toh. Oke. Ya, 1 ditambah 1 2. Nggak mungkin. Nggak mungkin 2. Hap. Lah kok. Kok bener. Gila begitu bener. Menemen Jakarta itu Monas. Panas. Bukan Monas. Oke. Siapa tahu waras kayak tadi ya. Oke, Monas. Bukan Monas toh. Kak
kertas kurus. Hop, bukan keras. Ya, coba aja kamu gigit. Betul juga. Memang keras, guys. Monas emang keras, kok. Jika mau pergi ke acara kondangan harus pakai ambeien. Harus pakai kemeja perasaan kalau gua. Jika mau pergi ke kondangan harus pakai bantuan anrap. Hah? Allah Akbar, disambungin ya. Wow. Gua kok enggak gitu ya. Ada ayah, ibu, kakek, nenek tinggal di hatimu. Bukan. Tinggal di tinggal dihitung supaya tidak ada yang tertinggal. Wow, sangat jelas sekali ini objektifnya ya. Nenek moyangku seorang, waktu ini itu apa ini ya? Seorang, aduh lupa gua. Guys, ini udah pernah kayaknya. Jadi tolong komentar di bawah ya. Ini apa ya jawabannya, kita skip biar bantuannya awet aja. Tanda lelaki romantis suka melamar. Eh, bukan ya? Suka perhatian kalau nggak salah. Eh, ini udah pernah. Iya nggak sih? Iya bener. Udah pernah. Rajin, pangkal, pandai. Nggak mungkin sih. Tapi siapa tahu waras kan. Eh, nggak cukup. Rajin, pangkal, pulang. Bukan. Pangkal punya. Oke, kalau nggak rajin nggak dapat hasil. Rajin, pangkal punya. Kalau nggak rajin nggak dapat hasil. Nggak dapat itu punya. Ya oke, masih masuk akal. Bendera NKRI warnanya cuma ada dua. Oke. Cuma dua aja. Kapan warnanya tiga? Gue udah tahu karena kalian yang membantu gue, guys, di video-video sebelumnya. Walaupun gue kadang-kadang suka lupa sih, maafin gue ya. Biasanya orang minum pil karena sakit, tapi nggak mungkin toh. Set, nggak mungkin lah, gila ya. Karena karena ingat. Oke, bisa vitamin, bisa obat. Iya, pil sih. Bener juga. Yang suka makan pisang banyak. Udah tau lah, orang udah pernah. Orang menimba air di sungai. Gak mungkin. Di sungai. Gak mungkin. Dituang. Ya, kan habis nimba air harusnya dituang. Wah, bener banget tuh. Oke, lanjut. Kita mah cepet-cepet aja ini. Hewan melompat karena bantuan kanguru. Kanguru. Oh, bukan. Oke. Kagak lari. Oh, bukan. Kage bunshi no jutsu. Oh, bukan. Kaget. Hewan melompat kagetnya. Apa sih kaget? Kagetlah. Oh. Wah, bukan. Kaget loh. Kalau ada hewan tiba-tiba lompat pasti kaget. Hewan melompat kaget loh. Kaget loh. Oke, okay. Oke, fine. Udah mat. Tak kenal maka tak samyang.
Tasa, oke, siapa tuh benar? Oh, bukan, ternyata emang bukan lah. Tak kenal maka tak tak ke kenang. Bukan. Bantuan tak udang. Udang, oh bukan. Tak undang. Orang enggak kenal masa diundang. Tak kenal maka tak undang. Tak diundang harusnya. Kura-kura adalah hewan yang memiliki tempurung. Tapi gak mungkin sih, Tok. Wah, gak mungkin banget. Gila ya. Teman. Teman. Bukan. Temenan. Temenan. Gimana sih? Temen kura. Temen, ini udah pernah belum sih? Kura-kura adalah hewan yang memiliki temen cewek. Wah, gila. Boleh dong punya temen cewek, jangan posesif. Wow, wow. Oke, kayaknya bantunya sisa 3, oke. Ukuran tegangan listrik adalah watt. Bukan, gak mungkin. Adalah ukuran tegangan listrik. Wow. Wadaw. Wow. Wow. Oh bukan. Wow. Oh bukan, gini mungkin ya Susan. Wah gila. Gila tuh. Kalau teriak, wow, enggak. Enggak lah. Kalau teriak wadaw. Paling kayak gitu. Au, bukan wow ya. Au. Wah, ini salah ejaan. Oke, kok skip. Oke, sebelum hari Senin adalah hari Minggu. Kok gak cukup? Hari libur dong. Siapa yang bilang salah? Betul juga. Kaca ... biasanya ada di jalan-jalan. Kaca. 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 Oke. Kacan. Kacang ijo. Protes nilai dikurangi 50. Ya sampai sini aja untuk video kali ini. Jangan lupa dikasih like-nya biar gua tahu ada berapa orang yang menantikan episode-episode TTS Cak Lontong selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gua, diaktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan gua ada video baru kayak gini TTS Cak Lontong atau video-video yang lainnya, dan juga live streaming gua karena sering live streaming ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua @octoraman dan juga LINE official ada di bawah, ada di link deskripsi. Dan guys, sampai sini aja. Gua Mr. Octo undur diri. Salam amatir. Bye bye.